penarik rel nih, penarik rel. Si watermelon. Ada yang nyebut kereta gajah ini, guys. Ada belalainya soal depannya, guys. Tuh, lihat tuh. Itu untuk penarik relnya, guys. Wih, baru melintas dia, guys. Ini bawa rel 500 meter nih, gedung. Waduh, pas-pasan nih, guys. Di belakang ada watermelon. Iya, biasanya ada watermelon nih. Widih, papasan guys sama kereta langsiran. Wah, bisa kopong gak? Kopong, waduh. Ini rel sepanjang 500 meter, guys. Ini lagi ada pemasangan rel di jalur barat ya. Ini relnya membawa banyak kayaknya, guys. Biasanya 1 kilo dia, 1 kilo untuk pemasangan relnya. Apakah ada watermelon di belakang, guys? Biasanya ada watermelonnya. Pasti. Kita lihat. Kereta lokomotif DF4B. Wah, kayaknya berhenti, guys. Oke, lagi berhenti dulu, guys. Apa? Relnya panjang banget ya, guys. Relnya sepanjang 500 meter, hampir setengah kilo, guys. Lagi ditarik oleh mesin WZ namanya kalau nggak salah ya, WZ. Itu pengganti TLM ya. TLM-nya kan kemarin sempat accident. Panjang sekali, guys. Ini dia, guys. Di belakang keretanya ada lokomotif watermelon, guys. DF4B yang berwarna hijau. Wih, double ternyata, guys. Double lokomotif. Ini ada yang livery-nya baru loh. Iya, warna biru. Sudah nyampe Tegaluar ya yang biru.
3 ya ini ternyata. Mana boy? Oh, 3 ya? Waduh, 3 ternyata guys. Luar biasa, dapat 3 guys. Mantap, mantap. Kirain 2, ternyata 3 sekaligus. Mungkin. Wah, ada gopar. Waduh, bentar lagi ada gopar guys. Gas sekaligus guys. Triple traksi. Triple traksi. Oh, ada suara ambulan. Widih. Momen guys, momen. 3 lokomotif watermelon melintas. Tepokin dong. Masih ada. Udah hilang. Lagi ngerekam. Kita balas guys. Wih, langka nih guys. Kereta balas DF4B. Waduh. Itu dia guys, wede. Mantap. Membawa batu kericak guys, batu kericak mau ditebar. Ini terlihat ada kereta emu penumpang sedang berjemur di pinggir depo ya. Tadi saya ke arah selatan, ternyata emu yang lagi berjemur hanya di sebelah sini guys. Emu yang lain ada di dalam ya, bersama kereta inspeksi atau emu CIT ya, ada di dalam depo ini guys, atau namanya joint workshop. Ini yang lagi berjemur, terlihat cantik sekali guys, terlihat walaupun terlihat hanya separoh, tapi kecantikannya atau kemegahannya tetap terlihat ya guys. Saya ini baru pertama kali, sejujurnya baru pertama kali melihat langsung, karena sebelumnya saya tidak bisa meliput pas uji dinamis ya. Sayang sekali saya lagi ada tugas di luar kota, jadi tidak bisa meliput. Dan kali ini emunya sedang istirahat dan hanya berjemur, tidak melakukan uji coba lagi.
dan saya menjadi semakin penasaran kapan nih akan uji coba atau kapan nih akan dinas. Infonya Juni 2023. Semoga proyek ini segera selesai dan tepat waktu, dan saya bisa mencoba kereta cepat ini guys, dari Bandung menuju Jakarta. Di sebelah depo adalah jalur kereta api ya, kereta api konvensional atau KAI. Ini yang menghubungkan dari Ciracekek menuju Padalarang ya guys. Kebetulan ini keretanya lagi kosong guys jamnya. Nanti ada lagi sekitar siang. Oke, demikian liputan singkat kami dari Depo Tegaluar. Semoga teman-teman suka, bagi yang suka silakan like, share, komen, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.